underground di rumah suka bilang gitu, kamu ngapain sih dengerin underground, underground musik setan gitu. Padahal nggak semua setan suka underground. Bob Marley itu dan setan masih dengerin ngomong-ngomong gitu-gitu. Masih mangkrek jadi reggae. Yeah.
ada Ziggy Zaga, terus ada siapa lagi sih? Ada gelas kaca, ada gelas kaca. Ini gelas kaca udah baru main lagi ya kalau nggak salah ya. Ini punya cerita juga sama gelas kaca. Waktu itu pernah bikin acara kaset store day kalau nggak salah di Tangerang. Terus ngajak gelas kaca lah. Waktu itu acaranya tuh backline-nya tuh Kora. Terus gelas kaca bawa ampli, Fender sama camper gitu. Kayak tadi aja yang gelas kaca gitu. Jadi cukup dinantikan ya gelas kaca ikut main sama kita di Tangerang. Ya ini lagu cuman akhir-akhir ini jarang terjadi karena banyak masih orang mudik bikin macet. Thank you.
Itu lagu tentang teman gua. Dia udah meninggal. Tahun kemarin COVID ya. Mayatnya diplastikin kayak buah naga. Fuck you temen gua, makanya gua benci sama dia seumur hidup. Soalnya dia waktu awal-awal tuh emang underestimate gitu, kayak lu ngapain sih bikin band gitu-gitu. Sekarang gua di sini, dia disuruh duduk di atas. Anjing botolnya. Kaya bro. Gua baru kali ini gigs botolnya kaca bro. 45 ribu nya man. Bensin 3 hari nih. Demi Allah. Cobain, gua cobain ya. Cukup kaget untuk orang pasar Kamis minum hal kayak gini. Iya. Ini biasanya tuh jadi ini mas. Air mawar. Air mawar ya. Buat nyekar, buat nyekar tuh. Air mawar. Sini jadi minuman aja ngeribet. Oh gunungnya juga beda mas. Ini gunung Sindur. Gunung Sindur. Gunung Sindur mah pas diminum begini mah. Gitu. Banyak debu aja nih. Gue pernah lihat Gunung Sindur kekubur. Kekubur mas. Saking banyaknya debu di sana. Yuk. Yo. Dua kata lucu. Oh,
tiga lagu terakhir. Sekali lagi terima kasih untuk kalian semua. Ini lagu tentang gigs di Tangerang. Waktu itu ada orang kakinya bau banget, bau mayat. Yo, gigs bau kaki.